Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Mingguan Kerja.my. Rasmi tarik pembayaran Air Citra November 2021. Memandangkan bulan November sudah hampir tiba, pasti ramai yang tertanya-tanya bilakah tarik bayaran Air Citra bulan ketiga akan dikreditkan ke akaun masing-masing. Sama seperti Air Sinar, bayaran akan diterima mengikut kategori permohonan dan tarik kelulusan masing-masing. Oleh itu, kami dari Mingguan Kerja akan berkongsi kepada Anda semakan status dan jadwal pembayaran bagi bulan September dan bulan-bulan seterusnya. Tarik pembayaran Air Citra. Untuk pengetahuan Anda semua, pembayaran Air Citra bagi November akan bermula pada 1 November 2021. Pengkreditan amount ke dalam bank ahli akan mengambil masa, tempo masa 1 hingga 3 hari bekerja dan bergantung kepada prosedur bank Anda. Bayaran Air Citra bagi bulan November akan dibuat secara berperingkat, bermula yaitu pada tarik 1 November 2021. Pembayaran juga hanya akan dibuat pada hari bekerja. Air Citra Online, pengumuman penting, semak status bayaran terkini melalui iAccount Anda ataupun lebih lanjut hubungi hotline Air Citra 0389224848. Pengkreditan amount ke dalam akaun bank ahli adalah dalam tempo 1 hingga 3 hari bekerja bergantung kepada prosedur bank. Jadwal bulanan pembayaran Air Citra seperti Air Sinar, pembayaran Air Citra juga adalah seperti berikut. Tarik pembayaran bulan pertama akan sama dengan tarik pembayaran bulan kedua dan bulan seterusnya. Contohnya jika bayaran pertama bermula pada 2 Ogos, bayaran kedua berkemungkinan akan jatuh pada 2 September. Begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya jika jatuh pada hari bekerja. Jika lambat, bayaran akan dikreditkan ke dalam tempo maksimum 2 minggu atau sebelum akhir bulan berkenaan. Menurut pegawai KWSP, pemohon boleh membuat semakan status untuk info lanjut dan maklumat terkini tentang pembayaran Air Citra.